ternyata usaha membujuk Desi sampai kita semua datang ke rumah belum berhasil. Saya hanya bisa berharap pada saat survei venue, saya punya kabar baik dari kamu. Keesokan harinya, saya dan Gilang mendatangi tempat rekreasi di Lembang untuk survei venue. Oke, gini. Ini sih romantis ya kalau kita ngomongin soal gembok, terus ada sumur cintanya, terus kuncinya harus dimasukin ke sini. Kalau gue sih ingin, nggak tahu ya ini ide, nanti kita ngobrolin lagi. Ini akan menjadi wilayah treatment kita. Supaya lebih enak, kita make sure aja kita coba ke arah sana, mau nggak? Siapa tahu ada, kita bisa combine antara ini venue yang sebelah sini atau sama yang sebelah sana. Boleh juga deh. Oke, karena gue baru pertama kali juga datang ke sini. Iya, ya? Boleh-boleh. Kita lihat sana. Yang penting ini kita oke ya? Ya, kita sini oke. Oke, yuk. Oke, yuk. Tim melamar memberikan beberapa opsi pelamaran yang romantis. Tapi Gilang terlihat tidak yakin dan akhirnya memutuskan bahwa tempat rekreasi inilah yang dia pilih sebagai venue pelamaran nantinya. Gimana ya? Kita sih memang sebelumnya belum pernah namanya ngelakuin kayak gitu. Apalagi kayak ada gembok cinta, terus dimasukin kuncinya itu nanti dimasukin ke sumur. Itu kita belum pernah. Belum pernah ngelakuin hal-hal yang romantis kayak gitu. Sekarang udah ada kabar belum dari? Dari dia? Nah justru itu. Ya BBM aja dia belum dibaca-baca, WhatsApp juga belum dibaca-baca. Teleponin. Kemarin sih sempat telepon malam-malam, tapi dia masih nanggapinya itu masih dengan dingin gitu. Solusinya apa? Paling gimana ya? Paling sih ada sih satu-satunya cara lagi, meminta tolong sama sepupu saya sana. Sepupu Gilang namanya? Ya, namanya Ita. Hamin satu jelang eksekusi pelamaran, Gilang datang bersama dengan Ita. Di sana dia mencoba memastikan bahwa Ita ini bisa membujuk supaya Desi mau datang ke venue pelamaran. Tapi bentrok sama eventnya Eci ya? Iya, justrunya itu. Karena bentrok sama aku dilarang, ya udah akhirnya dia marah. Oh, dicobain sih, cuman nggak janji. Eci kan memang keras kepala ya, bentrok pula sama eventnya dia. Tapi nanti dicobain, misalnya, tau lah Eci. Ya pokoknya tolong lah, please kali aja. Soalnya ya ini benar-benar ya sayang aja gitu kalau misalnya sampai dia nggak datang gitu. Udah disiapin segalanya, mudah-mudahan lah. Nanti bilang juga bantu. Ya aku juga tetap nanti komunikasi lagi sama dia, telepon, bujuk-bujuk dia ya supaya dia luluh lagi lah. Ya aku ngomong baik-baik lagi sih. Desi itu agak keras kepala juga sih.